Kenapa kita menolak pemimpin yang pentingkan diri? Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Di dunia ini ada satu jenis pemimpin yang dipanggil selfish leaders. Menyokong mereka boleh membawa natijah yang buruk dalam hidup kita. Kita jangan sama sekali berani melantik selfish leaders sebagai pemimpin kita. Kerana tindakan mereka sangat bahaya untuk hidup kita. Antara sifat mereka adalah, pertama, selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri melebihi kepentingan rakyat. Mereka adalah jenis yang suka manipulasi orang ramai untuk memenuhi kerakusan mereka. Kedua, mereka suka berjanji tetapi tidak mampu melaksanakan janji mereka. Mereka berjanji dengan apa yang kita suka dengar. Mereka hanya ingin membuat kita rasa bahagia. Namun mereka tidak sama sekali mahu menunaikan apa yang dijanjikan. Ketiga, mereka bertindak sebagai kelompok penakut. Apabila mereka sudah silap mengambil satu tindakan, mereka langsung tidak ada perasaan malu dan mahu bertanggungjawab. Bahkan mereka berpura-pura seperti tidak ada apa yang berlaku. Keempat, selfish leaders. Mereka sangat arrogant dan merasakan diri mereka sahaja yang bagus. Hinggakan kalau ada orang lain buat sesuatu, bagi mereka itu semua tidak memenuhi standard mereka. Hanya mereka yang mampu selesaikan masalah, bukan orang lain. Kelima, selfish leaders adalah mereka yang di luar jangka. Tindakan mereka sukar dijangka oleh kita kerana fokus mereka adalah diri mereka, bukannya rakyat. Mereka akan buat apa sahaja dan berani mengubah apa sahaja. Keenam, selfish leaders tidak akan memberi jawapan yang tuntas terhadap masalah yang berlaku. Jawapan mereka selalu berpusing-pusing dan tidak boleh menyelesaikan masalah. Kepandaian mereka adalah menjawab dengan menyalahkan pihak lain. Ketujuh, mereka tidak ada perasaan mahu bertanggungjawab terhadap apa yang mereka pimpin. Fokus mereka hanya, kalau aku buat ini, apa kepentingan untuk aku? Mereka tidak akan membuat sesuatu semata-mata untuk anda. Sebenarnya, apakah kepandaian selfish leaders ini? Kepandaian mereka adalah memanipulasi perasaan dan emosi orang lain untuk mencapai impian mereka, tetapi tidak impian kita sebagai rakyat. Jika anda sayang kepada anak cucu kita, jangan berani bersama mereka. Jadi, untuk memastikan pemimpin yang kita pilih bukan selfish leaders, maka lihatlah tindakan mereka, bukan ucapan mereka semata-mata. Jika ada sifat-sifat di atas, maka berhati-hatilah dengan mereka. Ingatlah pesan Nabi kepada Ka'ab bin Ujrah, A'adzakallah ya Ka'ab min imaratis sufaha. Berlindunglah dengan Allah wahai Ka'ab dari pemimpin yang bodoh. Hadis sahih. Ayuh kita terus kuat untuk menghindarkan diri kita sebagai rakyat dari melantik pemimpin yang pentingkan diri ini. Assalamualaikum.